Kita bakal prediksi di SEA Games 2023 pertandingan antara Kamboja versus Indonesia. Oh, pilih wo. Oh, Indonesia. Wah, ternyata dia pilih Indonesia untuk unggul di babak pertama, teman-teman. Indonesia atau Kamboja di babak kedua ini? Ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Banyak nonton video di Satu Sakti. Semoga kalian sehat semua. Amin. Oke, teman-teman. Wah, seru banget ya. Kita bakal prediksi di SEA Games 2023 pertandingan antara Kamboja versus Indonesia. Ini ya. Tuh. Kamboja. Alalalala. Tuh, Kamboja versus Indonesia. Wah, siapakah yang bakal memenangkan pertandingan ini? Kita bakal prediksi bareng Wowo si burung gagak ini ya, teman-teman. Wah, mantep nih. Wah, kita bakal ambil 2 poin ya. Poin di leg pertama dan poin di babak pertama dan di babak kedua. Oke. Okay? Yang diambil Wowo itu yang unggul ya. Kita tes di babak pertama dulu. Kita suruh Wowo untuk ambil, teman-teman. Indonesia atau Kamboja. Wowo, pilih Wowo. Indonesia. Wah, ternyata dia pilih Indonesia untuk unggul di babak pertama, teman-teman. Tuh, lihat tuh Indonesia yang diambil sama Wowo. Kelihatan ya benderanya ya. Nah, tuh. Masih digenggam lagi. Turunin, Wowo. Turunin, Wowo. Oke, udah diturunin. Kita coba di leg 2 ya, teman-teman ya. Sini. Kita coba di leg kedua, siapa yang bakal unggul, Indonesia lagi atau Kamboja? Wok, sini Wok. Wok, sini Wok. Wok, Wok. Wok, Wok. Sini. Nah, itu dia tuh. Pilih Wok. Indonesia atau Kamboja di leg kedua ini? Di leg kedua, di babak kedua ini. Bentar ya. Waduh, diambil dua-duanya. Berarti yang menang adalah Indonesia, teman-teman. Karena kenapa? Karena yang pertama yang unggul Indonesia dan yang kedua babak kedua masih imbang ya. Jadi Indonesia yang menang. Halo, gua ambil dulu nih si Wowo. Jujur ya, gua rada apa ya, sedikit marah lah ketika opening SEA Games di Kamboja. Karena kenapa? Karena bendera Indonesia terbalik ya. Itu sama aja merendahkan suatu negara, teman-teman. Gak boleh. Jadi Indonesia harus menang. Yo, ya. Ya gak, Wok? Tuh. Lihat tuh, Wok. Tuh. Indonesia harus menang ya, Wok ya. Coba dia tuh, lihat tuh, Indonesia atau Kamboja. Ternyata dia pilih Kamboja. Sini Wok, sini Wok. Wow, Wok. Wah, dia masih bawa Indonesia tuh. Masih bawa Indonesia dia, teman-teman. Sini, sini Wok. Wok, sini Wok. Wok, Wok. Coba lihat Indonesianya. Belat.
Mau deh. Ya mudah-mudahan nggak terulang lagi ya teman-teman ya, kejadian seperti itu, bendera Indonesia kebalik, jadi Polandia dong. Nah, gue juga seneng banget Indonesia udah jelas bakal masuk ke semifinal ya teman-teman ya. Nggak tahu ketemunya antara Vietnam, Malaysia, atau bisa jadi ketemu Thailand. Kita lihat nanti ya. Ya oh ya. Waduh, bawa bendera Indonesia. Benar nggak tuh? Oh, benar. Ah, ini ya nggak benar nih. Kurang ke bawah dikit. Salah. Eno, senang. Senang. Tuh, kasih lihat, Wak. Cara megang, cara ini bendera yang baik. Wak, sini, Wak. Hei. Naik. Nah, tuh. Wawa, tuh. Halo. Wawa. Nggak boleh. Buat dia. Wak, minta dong. Minta benderanya. Wak. Kalau cepet-cepetan tuh kalah gue teman-teman. Lihat nih, 1, 2, 3. Ah, kena kan. Waduh. Indonesia mulu yang tiga kopi dengan dia. Marah dia, nggak punya mainan. Sini. Wawa. Marah dia. Alala. Nih, Wak, nih. Tuh, siapa teman-teman, Wak? Wak.